السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سكلوميت دري بدأ بيوغرافي الحبيب العارف بالله الجاد شيخان بن علي أسقاف نسب اليوم أدلاه العارف بالله الحبيب شيخان بن علي بن هاشم بن شيخ بن محمد بن شيخ بن عبد الله بن حسين بن حسان بن عبد الله بن شيخ عبد الرحمن السقاف بن محمد مولد دويلة بن علي بن علوي الغيور بن الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن صاحب محمد صاحب مربد بن علي خليق قسم بن علوي بن محمد صاحب صومعه بن علوي صاحب سمل بن عبيد الله صاحب عرض بور من ابن المهاجر إلى أحمد بن عيسى الرومي بن محمد النجيب بن علي العريضي ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين السبت بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهها wa ibni Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 1264 Hijriah di kota Ghuraf. Beliau adalah pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sebelum kelahiran beliau telah dikabarkan bahawa kakeknya Al Habib Hashim bin Syekh as segaf berkata kepada ibunda Al Habib Syekhan ketika beliau uh, ketika beliau saat hamil Al Habib Syekhan bin Ali as segaf Beliau Al Habib Hashim mengatakan lakat hamalti bi Syekhan Sayyid Asri Faya waktu. Kamu saat ini hamil anak yang akan menjadi pemimpin masanya yang bernama Sheikhan, maka beruntung orang yang hadir di masa tersebut. Beliau tumbuh dalam asuhan ayah dan kakeknya, mendapatkan perhatian penuh dari dari mereka, namun. Dari semenjak kecilnya beliau telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala lintasan hati yang mengarahkan ke kanan dan ke kiri sehingga beliau lebih senang untuk berkhulwah tidak berkumpul dengan manusia dan berfikir keadaan orang-orang yang berada di dalam alam kubur dan itu terjadi saat beliau masih kecil. Itu semua beliau dapatkan karena bersih hatinya beliau daripada urusan duniawi. Namun tidak mudah ayahnya untuk memerintahkan Al Habib Syekhhan untuk belajar ilmu. Karena tidaklah beliau berangkat ke madrasah atau tempat belajar ilmu Kecuali melalui terlebih dahulu dengan pukulan atau teguran yang keras dari kedua orang tuanya, yang menjadi penyebab hal tersebut bukan malas, tapi beliau lebih senang untuk menyendiri mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pernah suatu kejadian uh, lari beliau dari orang tuanya. Dari ayahnya karena takut dipukul, sebab tidak mau berangkat ke madrasah atau belajar, lari menghindari ayahnya sampai ke loteng rumahnya. Ketika di loteng sudah nggak ada jalan lain karena takut dipukul oleh orang tuanya, beliau loncat dari loteng ke bawah. Ketika loncat Dua malaikat Menangkap beliau Dan meletakkan beliau di bumi dengan selamat Tidak ada luka sama sekali yang beliau rasakan Keluarganya teriak Karena melihat loncat dari loteng nah, kalau rumah di sana bukan seperti rumah di sini, lotengnya masih 4 meter, 5 meter. Kalau di sana lotengnya 3, 4, bisa sampai 10 meter loncat tapi nggak ada masalah sama sekali setelah itu menghilang tiga hari tiga malam nggak makan nggak minum merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dari sejak kecil ibundanya selalu membawakan beliau uh, tasbih untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pernah suatu ketika beliau telat keluar dari rumah Telat pulang Kembali di waktu tidak biasanya beliau kembali Dia agak larut Ibundanya Suudzon Berburuk sangka kepada Al Habib, Habib Syekhon Dimarahi ditegur karena keterlambatannya sehingga Al-Habib Syekhon merasa eh, apa, dalam hatinya tersakiti di malam tersebut ibundanya setelah memar memarahi Al Habib Syekhon bermimpi kakeknya Al Habib Jaaf Al Syekh Abdurrahman Asgaf. Pertama yang dijuluki dengan Asgaf. Berkata kepada ibunda Al Habib Syekhon, "Ahsinil bi Berbaik sangkala kepada Syekhon. Kemudian ditempeleng ibundanya Al Habib Syekhon oleh Syekh Abdul Rahman as -Seggaf. Di tangan beliau ada cincinnya. Sehingga mengalir darah dari kepala tempat pukulan Al Habib uh, tempat tempilingan Al Habib uh, Syekh Abdul Rahman as kepada ibundanya. Ibundanya Habib Khan, Sampai terbangun. Terbangun darah masih mengalir dari uh, apa kepala bekas tempelengan Syekh Abdurrahman Rahman Assegaf karena teguran terhadap ibundanya Al Habib Syekhon bangun mendatangi Habib Syekhon ibu meminta maaf kepada anaknya ibu meminta maaf kepada anaknya sebab itu pula Al Habib Syekhon juga meminta maaf kepada ibundanya sebagian orang dari tentara atau kepolisian di saat itu menggoda beliau, merubah namanya. Namanya Syekhon dirubah, saat itu masih kecil. Didoakan oleh beliau, terbunuh. Malam itu langsung terbunuh. Dan banyak keistimewaan kejadian yang beliau alami dari semenjak kecil. Karena itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru beliau Di antaranya yang terbesar adalah Al Habib Muhammad bin Ibrahim bil Fiqi. Al Habib Muhsin bin Alawi As-Saff. Al Habib Hasan bin Ahmad Al-Aidrus. Al Sheikh Al Ahmad bin Abi Bakar Ba'abad dan yang lainnya yang telah mengetahui dari keistimewaan Al Habib Syekhan bin Ali As-Saff dan telah mengisyaratkan kepada beliau bahawa beliau mendapatkan banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang menunjukkan keistimewaan beliau bahkan dari gurunya sendiri Al Habib Muhsin bin Alawi As-Saggaf. Begitu juga guru beliau Al Habib Idrus bin Umar Al habshi Pernah beliau membicarakan tentang lintasan hati yang terjadi kepada Al Habib Syekh Khan dan mem mem memberikan wasiat Al Habib Al Habib Muhsin bin Alwi memberikan uh, wasiat kepada Al Habib Idrus bin Umar Al Habsyi untuk selalu memandang memberikan nazarah kepada Al Habib Syekh Khan bin Ali As-Saggaf Begitu dekatnya Al-Habib Syekhan dengan gurunya Al-Habib Idrus bin Umar al habsyi Sampai beliau ingin tinggal di Ghurfah Menikah di sana, membangun rumah di sana Untuk selalu dekat dengan gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi Sehingga bisa mendapatkan banyak petunjuk dan cahaya daripada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi Dan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi sebagai gurunya sangat mencintai beliau Selalu memberikan share kepada beliau Memberikan ilbas pakaian imamah, jubah, mentalkin, mengijazai dan hal-hal yang lainnya daripada haga ikil ilmi. Beliau juga mengambil ilmu syariah daripada Al Habib Udrus bin Umar Al Habshi. Beliau Al Habib Jaafar, Al Habib Sheikhan bin Ali Assegaf pernah datang ke Jawa dua kali. Istilah Jawa di zaman dulu oleh ulama Hadramaut itu bukan hanya Indonesia. Tapi Nusantara. Nusantara mereka katakan Jawa. Perjalanan ke Jawa yang pertama saat beliau usia 26 tahun, tahun 1290 Hijriah. Beliau ke Jawa, ke Nusantara sampai ke Singapura. Singapura. yang dijamu oleh As-Sayyidul Karim Junaid bin Umar Al-Junaid dimuliakan oleh beliau sampai kembali ke tempat kelahirannya lagi ke Hadramaut. Sebelum berangkat, beliau sudah uh, diizini oleh gurunya Al Habib Muhsin bin Ali Al Segaf dan Al Habib Muhsin meminta beberapa nazam qasidah digosidahkan kepada beliau berulang kali yang menunjukkan bahwa itu adalah akhir perkumpulan Al Habib Muhammad bin Ali Al Asgaf dengan muridnya Al Habib Syekhan bin Ali Al Asgaf. Dan beliau Al Habib Muhsin memberikan kabar kepada al Habib Syekhan bahwa beliau akan wafat di tanggal yang telah ditentukan oleh beliau. Perjalanan kedua di tahun 1301 Hijriah pada usia beliau 37 tahun. Beliau sampai ke Surabaya. Tapi ketika melihat muamalah eh, transaksi yang terjadi di, di Indonesia saat itu jual beli dan sebagainya kosong daripada warok tidak menjaga daripada yang haram sehingga ketika diberi oleh seseorang ditolak orang memberikan sesuatu kepadanya ditolak nggak mau menerima sampai izin kepada salah satu ulama yang ada di, di Surabaya saat itu untuk memberikan kepada talabatul ilmi kitab penuntut ilmu perhatian beliau terhadap ilmu memberikan kitab kepada mereka menyiapkan kitab untuk mereka izin ketika mendapatkan izin mengirim surat kepada muridnya atau pecintanya Awad bin Umar Shiban yang ada di hurfah untuk mengirim uang 200 real saat itu dikirimkan 200 real lah 200 real itu dikirimkan hasil penjualan rumahnya. Bahkan putranya Al Habib Abdullah bin Syekhan mengatakan ayahku berangkat ke Indonesia dua kali dengan uangnya sendiri hasil penjualan rumah. Banyak lagi kisah daripada Al Habib Syekhan bin Ali Asgaf dari keistimewaan-keistimewaan yang menunjukkan bahwa beliau adalah pewaris atau uh, penerus dari datuknya asy Kabir Abdurrahman bin Muhammad as Pertama yang dijuluki as Diriwayatkan oleh Al Habib Abdullah bin Zahir Al, -Haddar Al Haddad Al Beliau saat di Bogor tahun 1337 Hijriah bermimpi Al Habib Abdurrahman bin Muhammad as saat beliau bersama dengan gurunya Al Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi Surabaya. Tapi saat itu beliau di Bogor. Diceritakan mimpinya kepada Al Habib Muhammad bin Idrus maka Al Habib Muhammad bin Idrus mengatakan hal ta'rif Syekhan bin Ali Apakah kamu tahu Syekhon bin Ali itu siapa? Gultulahu Aku mengatakan kepadanya Zurtuhu fisigar ma'a sayyidil habib Muhammad bin Tauhir Aku e, Pernah berziarah kepadanya Saat aku kecil bersama Al-Habib Muhammad bin Tauhir Al-Haddad Yang berada di Tegal Al-Habib Muhammad bin Tauhir Al-Haddad Yang berada di Tegal Termasuk beliau Al-Habib Muhammad bin Tauhir Al-Haddad Adalah salah satu yang dicintai oleh Al-Habib Syekhan bin Ali as -Seggaf. juga yang membantu e, dalam pembelian tanah yang ada di Mukalla. Pembelian tanah yang ada di Mukalla di tempat beliau dimakamkan. Di sekitar situ ada tanah yang dibelikan oleh Al Habib Muhammad bin Thahir Al Haddad. Beliau wafat pada tahun e, pada tanggal 17 Rajab. 7 hari setelah datang ke kota Mukalla bulan Rajab tanggal 17 belas eh, tanggal 17 bulan Rajab tahun 1313 Hijriah eh, dibangunkan di sana Kubah eh, yang makmur dengan alkar juga dengan hadroh beliau memiliki banyak putra di antaranya yang ada di Indonesia Al-Habib Ja'afar bin Sheikhan bin Ali Asgaf Pasuruan ini yang bisa kami sampaikan daripada sedikit sekelumit manakib Al Habib Syekhan bin Ali Asgaf mudah-mudahan keberkahannya tercurahkan pada kita semua Rabbi fanfa'na wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani walhamdulillahirabbil alamin